demi waktu asar. Asar itu waktu sore. Sore sedelok kas petang. Petang deg-deg. Nah, akhir arti ini wal asri maksudnya ini demi akhir zaman. Wal asri sore. Dunia mulai iso wafat jeri waktu ha. Sore wal asri. Nah, asar sedelok kas petang. Nah, inna insan lafi khusin sak temene kabeh manungsa iku bakal nyekti dalam kerugian. Sak temene kabeh manungsa nyekti ing dalam kerugian. Nah, jadi no akhir zaman manungsa nak hati-hati rugi. Nah, akhir zaman mboten ngatos ngeten iki menawi kita mboten ngatos-ngatos sanget mboten ketat nerapi syariate agama Islam. Betul ketat kali bucu, betul ketat kali anak, betul ketat kali putu. Awak jadi rugi teman, rugi dunia, rugi akhirat. Ilaladina kejobo, ilaladina amanu kejobo, wong sing podo iman, mari Gusti Allah. Wa amilu sholihati, disami gelem iman mari Allah Ta'ala, wa amilu sholihati, yo gelem nama sholeh. Amin sholihat kira-kira ngamal seorang, ya gelem poso, ya gelem zakat, ya gelem sholat, ya gelem sodakot, ya gelem rukun amin tonggo, rukun amin dulur, dan lain sebagainya. Wa amin sholihat, gelem ngamal sholat. Wa tawasso bil haqi, saling wasiat-wasiatan masalah perkara api, tegese ili-ilian perkara api. Wa tawasso bil sabri, ili-ilian masalah sabar. Akhir zaman kudu saling mengingatkan, iki salah kan, iki salah yuk, iki sing bener ngene, ili-ilian kudune saling mengingatkan. Nak dulu nak keluargane salah diilike, dulure salah diilike, saling mengingatkan. Wa tawasso bisabri, wa tawasso bisabr, kudu sabar lakoni syariate agama Islam. Akhir zaman kudune sabar. Makanya sabar ini macam-macam. Sabar karena awal yang diwi untuk musibah sampai Gusti Allah. Sabar melakoni to'at mari Gusti Allah. Sabar tinggalkan maksiat. Sabar tinggalkan maksiat. Dan itu nih tersari kita buatan rugi buatan akhir zaman. Kuncinya ini tunggal iman mari Allah Ta'ala. Nomor kali gelem ngamal soleh. Nomor tiga, gelem ili-ilian masalah perkara api. Nomor lima, ili-ilian masalah sabar. Dan ini kesannya kita selamat, boten rugi. Mugi-mugi, wonten ing akhir zaman kita sedaya selamat. Amin. Allahumma.